mengenakan batik Madura di atas laut. Acara yang bertajuk Batik on the Sea di lokasi wisata pantai baru pertama kali digelar di Kabupaten Sumenep ini menampung hasil kreativitas para seniman dan penata busana. Festival Busana Unik 2017 ini disambut antusias oleh ribuan warga. Mereka tumpah ruah ke jalan protokol tempo dulu, pakaian khas Madura, serta tokoh pewayangan. Tidak hanya itu, mereka pun mengatur lalu lintas diiringi. Ini memiliki bulu yang khas, berbeda dengan kucing pada umumnya. Kucing busok ini menarik perhatian para penonton yang datang. Karim menerima penghargaan untuk kategori Sumenep sebagai Kota Keris dan Wakil Bupati Ahmad Fauzi dinobatkan sebagai Tokoh Keris. Sementara Mukadam dinobatkan sebagai Maestro Keris. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekjen Senopati Nusantara Hasto Kristianto. Lainnya di Indonesia, Bandar Udara Trunojoyo memiliki panjang lintasan atau runway 1.600 meter dan lebar 30 meter. Untuk mensukseskan penerbangan komersial tersebut, Pemkop Sumenep sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten lain di Madura. Jami Sumenep yang terletak di pusat kota Sumenep, Jawa Timur ini merupakan satu-satunya masjid tertua di Madura. Arsitektur bangunan ini, peninggalan Raja Sumenep, termasuk unik, yakni perpaduan arsitektur Cina, Eropa, Jawa, dan Madura.